Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Husin Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, siapa yang baru singgah ke channel ini dan baru terjumpa channel ini, jangan lupa subscribe, like, share and comment video-video saya. Okey, untuk hari ini sebenarnya saya nak buat macam sesi sembang santai, akan membincangkan topik iaitu pentingnya first aid kit ataupun peti pertolongan cemas semasa kita berkemping ataupun kita mengadakan aktiviti outdoor. So untuk hari ini saya jemput seorang pakar perubatan, maksudnya doktor. Okay, iaitu Dr. Muhammad Isham bin Muhammad Isa, pensyarah dan pakar perubatan kecemasan Fakulti Perubatan UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kampus KL. So, bersama kita pada hari ini, iaitu doktor. So, macam mana doktor? Boleh intro sikit ke? Perkenalkan diri, tapi saya dah perkenalkan tadi kan? Baik. Assalamualaikum kepada followers Alan Husin Channel. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Azlan kerana sudi menjemput saya untuk kita sembang santai, Alan. Okey. Kita ni sembang biasa-biasa lah kan. Harapnya dia dapat memberi manfaat kepada penonton di luar sana lah, dengan topik yang saya rasa sangat bagus, topik yang dipilih oleh saudara Azlan pada hari ini. Ya, yeah, silakan. Okey. Terima kasih doktor kerana terima saya punya jemputan saya lah. Okey, untuk sembang santai ni, kita akan buat beberapa episod lah, untuk makluman doktor, untuk makluman para penonton yang tengok ni. So, mungkin episod pertama ni topiknya kita akan bincangkan iaitu pentingnya first aid kit semasa kita berkemping ataupun membuat aktiviti outdoor. So, untuk soalan yang pertama saya doktor, saya tak nak buang masa terlalu lama. Yang pertamanya, apakah ubat ataupun peralatan yang perlu ada semasa dalam first aid kit tu? Okay, untuk basic lah, bagi family camping, nak buat family camping ataupun nak buat aktiviti outdoor. So, ubat dan juga peralatan. Kadang-kadang ni kita pergi family camping, kita buat aktiviti outdoor ni, kita bawa terlalu banyak. So, ataupun kita bawa ubat-ubat tu kadang-kadang mungkin tak ada kena-mengena, tak sesuai dengan kita, dengan anak-anak, dengan orang dewasa. So, apakah doktor punya penerangan ataupun side, sebelah medical side lah. Okay, silakan doktor. Okay. Terima kasih Azlan. Soalan ni selalu orang tanya kita kan. Kadang-kadang kita pi farmasi nak beli kotak first aid tu, tapi tak tahu nak isi apa dalam kotak tu kan. Betul. Kadang-kadang adalah orang jual kotak first aid yang ada bahan dia sekali dalam tu, tapi tak semestinya dia sesuai dengan kita kan. Tapi secara ringkasnya saya nak cerita kat sini, kita bahagikan kepada dua supaya kita senang faham. Satu, apa barang-barang yang kita perlu ada untuk kita rawat luka ataupun pendarahan. Satu lagi, apakah ubat-ubat yang kita kena ada dalam tu. Okey, untuk luka dan pendarahan, yang pertama kena ada tak lain dan tak bukan adalah handy plus lah, ataupun orang kata plaster kan. Okay, sesuai untuk luka yang kecil. Tengah orang kata potong buah ke, tergurih sikit, terhiris sikit jari ke, dan luka tu tak terlalu besar, maka kita boleh guna handy plus sebagai contoh. Itu belilah sekotak handy plus, tak mahal pun. So simpan dalam first aid kit kita. Yang keduanya, sudah tentu kita juga kena ada, kalau luka itu besar, kita kena ada gauze. Ya, gauze ni pun senang didapati di farmasi. Pergi saja dekat rak-rak tu ada jual gauze, belilah dalam 2-3 paket gauze untuk kita simpan sebagai keperluan emergency suatu ketika nanti. Dan selain daripada gauze, kita kena beli crepe bandage. Crepe bandage ni dia bandage sebab bila kita letak, katakan luka besar, kita letak gauze, kemudian kita nak pegang gauze tu dengan apa? Kita boleh buah plaster. Tapi kita juga boleh guna crepe bandage, sebab crepe bandage ni dia macam meri kan, Azlan? Dia yeah, macam meri. Jadi bila kita balut dia tu, dia macam kejap lah kawasan pendarahan tu, dia akan stop pendarahan itu. Okey. So, dan yang terakhir saya rasa dari slot untuk pendarahan ataupun luka adalah antiseptik.
Jadi yang ni orang kata ubat kuning lah, ubat Dettol lah, macam-macam brand ada di pasaran. Jadi yang penting kita cari antiseptik ataupun povidon iodine lah. Yang tu yang warna kuning tu povidon iodine nama dia. Ini antara basic yang kita kena ada kalau kita pergi camping ke, ataupun letak di rumah pun sama juga. Anak-anak kita biasalah kan, lompat sana lompat sini, jatuh luka ke apa ke, ini yang akan kita gunakan. Okey. Dan untuk ubat-ubat pula, ini pun common. Saya akan senaraikan apakah ubat yang diperlukan untuk apa? Untuk tahan sakit yang penting. Okey, kita pergi camping, mungkin angkat barang banyak sikit, ada yang sakit pinggang, boleh makan ubat ni. Sakit lutut, sakit sendi ataupun terjatuh, anak terjatuh sakit pun boleh makan, iaitu paracetamol lah. Panadol ataupun paracetamol ni dia sangat orang kata legend lah. So semua sakit kebanyakannya boleh selesai dengan paracetamol. So beli satu strip ataupun dua strip, simpan. Tak kisahlah apa nama, extended ke tak Actifast ke apa ke, asalkan konten dia paracetamol kita simpan. Okey, kalau nak kuat sikit, kalau mungkin penonton semua pernah dengar Ponstan ke Voltren ke pun boleh. Ini pun semua ada di farmasi yang kita boleh beli over the counter. Maksudnya tak perlu prescription doktor. Selain daripada itu, ubat sapu jangan lupa, dia ada macam kita kata apa, ubat kuda. Pernah dengar? Minyak kuda kan? minyak kuda. LMS LMS ointment. Jadi kita boleh sapu kalau terseliuh ke, biasalah dalam camping ni boleh tergelecok dan sebagainya, kita boleh sapu ubat tu. So yang saya nak sebut kat sini, LMS ointment ada dijual di farmasi, ataupun kita beli Vorangel ke, dia dalam bentuk tube macam ubat gigi tu, kita pun boleh sapu kalau kita sakit sendi dan sebagainya. So saya rasa Azlan, ini adalah basic yang kita perlu ada lah saya rasa. Okey doktor, sebelum kita pergi ke soalan yang kedua, okey, saya nak maklumkan kat sini, saya nak bagi tahu pada penonton sebenarnya video kali ini ditaja ataupun disediakan oleh HM Bakes. Okey, kepada anda penggemar kek lapis yang berada di sekitar Klang Valley, anda boleh mencuba kek lapis HM Bakes ni. Then very moist, less sweet and additive. So guarantee sedap. Alright, linknya pun saya akan share dekat bawah nanti. So boleh roger terus lah. Confirm okay. Okay, soalan yang kedua doktor. Simple je soalan ni. Kadang-kadang kita sendiri pun kita tak tahu nak letak first aid ni kat mana. Yeah. Ataupun tempat yang mudah dicapai lah, orang panggil kan. Kadang kita simpan tempat tujuh, tiba-tiba berlaku yang perkara yang tak diingini, bila malam ke apa ke, jadi macam susah nak cari. So tempat mana ataupun di manakah tempat yang paling sesuai untuk kita simpan first aid kit ni semasa kita pergi buat outdoor activity ataupun berkemping? Okay, silakan doktor. Okay, bila kita bawa benda ni kita kena berhati-hati sebab dia ada ubat dan juga cecair-cecair bahan kimia dalam tu kan. Jadi nasihat saya yang pertama sekali, kena simpan di tempat yang selamat. Sebab apa? Kalau kita pergi sendiri mungkin okey, tapi kalau ada anak-anak kecil, takut lagi kita duduk masak akan di luar, dia orang duduk dalam kemah, duduk main first aid kit tu, buka ubat, bahayalah macam tu lah, macam-macam ubat dalam tu kan. Okey, so simpan di tempat yang selamat, dalam bag ke dan sebagainya. Yang penting dia kering lah, dia tak boleh basah. Itu yang penting. Selalunya kalau kita letak dalam kotak ke dalam bag ke, insyaAllah kering lah, tak ada masalah. Tetapi kalaulah kita kena, maksudnya kita kena bawa dalam bag, ya, kita kena randuk tau, kena bahasa randuk tau. Randuk tu macam redah kan? Redah kan, dia terjah kan? Jadi kena nak redah sungai ke, ataupun jadi kita backpack ke, nak redah sungai ataupun main kayak ke dan sebagainya. Kalau kita bawa first aid tu, kita kena pastikan kit kita tu berada di dalam bag yang kalis air. Saya rasa banyak telah dijual di pasaran, ya, bag-bag kalis air ni. Kita boleh masukkan kita punya kotak ataupun first aid kit kita ke dalam bag yang kalis air itu. Okey, dia sebenarnya yang first aid ni pun ada pelbagai bentuk kan. Dia ada kotak kecil, kotak besar semua ke kan? Ya. Yeah. So tengok pada yang bersesuaian lah nak bawa kan. Kadang-kadang dia tak duduk dalam kotak pun, dalam macam bag gitu. Selalunya deuter, dia ada jenama-jenama lain pun ada jugalah. Okey, asalnya penonton ataupun yang sedang menonton ni dah boleh faham lah ataupun tahulah benda tu nak letak dekat mana kan. Kadang-kadang kita letak dalam kereta je kan, bila kita parking pergi ke campsite tu, campsite jauh pula dengan port yang kita nak camping ataupun tapak kemah kita tu jauh, tiba-tiba nak kena malam, nak kena lari apa semua, nak kena ambil lah.
Tapi itulah. Tapi satu saya nak tambah lah. Maksudnya kalau letak dalam kereta, pastikan dia tidak terdedah kepada cahaya matahari lah kan. Okey, mungkin maklumat ni kita sendiri pun kita tak tahu sebelum ni kan. Yeah. Dalam keadaan suhu kereta tu panas atau tak panas kan. Yes. Okey, saya bagi situasi sikit lah doktor. Sebabnya bila kadang-kadang ni saya pun mengambil pada pengalaman saya yang berkemping, family camping kan. Dan ada juga saya berkemping dengan kawan-kawan. So kadang benda ni orang kata mahal tidak berbau kan. Yeah. Tiba-tiba kita orang kata dalam berjaga-jaga pun benda tu berlaku. So saya bagi satu situasi lah, mungkin doktor boleh nanti huraikan macam mana keadaan ataupun macam mana nak rawat lah. Okay? Contohnya bila kita pergi dengan anak-anak, kita main anak sungai kan, main anak sungai, main kolam ke, mandi kan. Selalunya bila family camping ni pergi ke tempat yang campsite-campsite yang orang kata dalam hutan sikit. So dia punya suasana tu ada batu-batu kan, batu-batu besar. Tiba-tiba pop terjadi ataupun jatuh luka di bahagian kaki ke ataupun di mana-mana bahagian lah kan. Mana-mana bahagian, cuma luka tu mungkin kecil ataupun besar. So dekat situ mungkin doktor boleh bagi satu kaedah ataupun cara untuk nak merawat, nak supaya ibu bapa yang pergi ni boleh orang kata cepatlah membuat rawatan tu. Okay. So doktor boleh hurai sikit. Alright. Okay, ini pun satu situasi yang biasa berlaku bila kita duduk seronok . Kadang-kadang orang kata itulah, jangan seronok sangat . Jangan seronok sangat, tak boleh. Malang tidak berbau . Jadi okay, yang pertama sekali, apabila nak handle situasi ni, orang yang nak bagi bantuan tu sama ada mak, ayah ataupun rakan dan sebagainya, jangan panik . Okay, sagi tengok darah banyak, terutamanya di kepala kan. Kalau terantuk kat batu di kepala, pasti akan berlaku pendarahan yang banyak kalau luka tu di kepala. Jadi mungkin dia akan menimbulkan perasaan panik kepada orang yang nak tolong merawat ni tu. So point yang pertama saudara Azlan, jangan panik kalau kita nak merawat. Okay. So yang kedua, kita kena buat sedikit assessment lah. Bukan nak suruh jadi doktor pun, tapi assessment yang kita kena buat ni apa? Kita kena tengok luka ni dalam ke tak? Besar tak luka ni? Ataupun pendarahan ni membuat buak ataupun memancut ke? Ataupun dia hanya nampak macam dia keluar meleleh sikit-sikit saja. Okay? Itu yang kedua, assessment. Yang ketiganya, kita katalah luka tu di kaki ke, di sendi, di lutut, di siku dan sebagainya. Kita minta dia bergerak. Kalau kaki, mungkin suruh dia berdiri sekejap, kita nak tengok. Okey, kalau di sendi, kita suruh dia gerak. Contoh kata di siku, cuba bergerak sikit . Ataupun kita tekan di kawasan sekeliling. Bukan apa, kita nak buat quick assessment, takut-takut ada kecederaan yang lebih serius seperti patah dan sebagainya. Okey. Now kita balik kepada macam mana nak berhentikan luka. Kalau ada luka, yang penting kita bawa dia ke tempat yang lebih selamat. And then kita ambil lah air, ya, air biasalah kan, air bersih ni. Kita lalukan ataupun alirkan di tempat yang luka tu untuk buang kotoran . Okay, kita buatlah secukupnya, satu botol mineral mungkin . 1.5 liter tu kita alirkan dan kita ambil lah gauze tadi tu untuk kita tekan di tempat yang luka ataupun cedera tadi. Itu adalah kaedah yang paling senang dan efektif untuk memberhentikan pendarahan . Iaitu dengan kaedah compression ataupun tekan di tempat luka. Dan kita ambil lah crepe bandage, balut. Kalau tak ada crepe bandage, ambil lah plaster dan sebagainya untuk plaster dekat apa nama gauze itu tadi. Okey. Tetapi selalunya kalau pendarahan itu masih berlaku juga, kita boleh tambah gauze lagi di atas . Ambil, buka lagi satu plastik, tambah, buka lagi dua plastik, tambah, dan kita gunakan crepe bandage untuk mengukuhkan tekanan kepada gauze itu. Di samping tangan kita pun tekan juga di tempat luka. InsyaAllah dengan cara itu pendarahan boleh berhenti. Dan kalau pendarahan bila kita tekan itu lama, 5 minit, bila buka balik masih keluar darah, saya rasa ini kemungkinan besar ataupun memanglah sah kena jahit. Sebab kalau luka biasa, bila kita tekan 5 minit tanpa kita angkat, lepas tu bila kita buka, InsyaAllah dia akan berhenti. Tapi 5 minit kita tekan kuat, bila buka masih berdarah, ini saya rasa kena teruskan tekanan dan bawa ke klinik ataupun tempat pusat rawatan yang terdekat untuk dijahit . Okey,
Satu lagi saya nak bagi sedikit ilmu berkongsi dengan tuan-tuan perempuan, macam mana kita nak tengok sama ada kepatahan ataupun tidak, ya. Okey, yang pertama tanda-tanda dia apa? Dia berlaku kecederaan lah. Selalunya bengkak, kadang-kadang mungkin berdarah, kadang-kadang mungkin tak berdarah, tapi nampak terus bengkak dekat kawasan yang cedera itu. Bila disentuh amatlah sakit, ya. Dan kita tidak boleh nak pijak, nak tekan, nak bergerak. Kalau kaki, di bahagian kawasan kaki, kita tak boleh nak berdiri sebab sakit. Dia boleh jadi patah, dia boleh jadi terseliup, ya, sendi ni. Dekat siku dan sebagainya, kita tak boleh nak bergerak, tak boleh nak buat pergerakan, kemungkinan akan patah. Jadi apa yang perlu, kalau kita ada Panadol ataupun Ponstan ataupun Voltaren, ubat tahan sakit, kita bagi dia makan ubat tahan sakit. Kemudian kita buat anduh, ya. Anduh tu bolehlah, kalau ada bandage, kita boleh gunakan bandage sebagai anduh. Kalau tak ada, kita ada suat khabar ke apa ke, kita gunalah. Sebagainya, kita buat macam anduh itu, kita ikat dekat leher supaya kawasan yang sakit itu tidak berlaku pergerakan dan dia pun akan kurang sakit sementara kita nak bawa ke hospital. So saya rasa itu sebab sedikit bagaimana cara untuk kita nak rawat luka pendarahan ataupun kalau ada kecederaan yang lebih serius seperti patah, terseliuh dan sebagainya. Terima kasih doktor atas penerangan, orang kata sangat bermanfaat mungkin kepada kita yang nak pergi berkemping, nak pergi buat outdoor activity. Kadang-kadang bukan nak outdoor activity ni, kadang hiking ke, kita cycling ke, apa sajalah, kan? Maknanya kita kena ada sedikit orang kata ilmu untuk kita nak rawat tu. Kadang-kadang benda orang kata seperti mana tadi, malam tak berbau, dia jadi kadang-kadang kita pun tak jangka benda tu. So orang kata tadi seperti mana doktor maklum tadi tu, kita boleh jadikan orang kata kita punya persediaan untuk kita lah. Okay, kalau teruk sangat orang kata bawa pergi hospital lah, bawa pergi klinik lah yang berdekatan. Tapi kadang ni benda campsite ni pun jauh, kan, jauh dengan orang kata klinik ke dengan ni lah. So banyak benda-benda ni lah kita kena praktikkan ataupun kita kena bersedia. Itu, okay, itu yang kita kata rawatan awal lah. Rawatan awal lah, kita beri rawatan awal, rawatan selanjutnya akan diuruskan oleh pihak hospital ataupun klinik. Okay, terima kasih doktor. Sebenarnya saya pun tertarik dengan doktor punya background tu. Tiba-tiba macam ada background. Oh, orang kata ni pun semangat, orang kata mood camping lah, kan? Mood camping kita, kan? Ini tak boleh nak keluar, kan? Ini kita pun tak boleh nak keluar ni. Doktor pun selalu camping juga, kan? Macam mana? Saya pun glamping, cik. Glamping. Glamping dia label lain sikit. Okay, kepada anda semua yang sudi menonton sehingga akhir video ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua. Dan jangan lupa subscribe, like, share and comment video-video saya. Semoga kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum.